di Lebak Bulus daerah Jakarta Pada kesempatan kali ini eh, saya akan sedikit bicara tentang pentingnya kesadaran itu bagi kita sebagai manusia sebagai makhluk yang berbudaya eh, dan agama saya yakin agama mengajarkan kita eh, untuk menjalani kehidupan kita ini sepenuh kesadaran kira-kira seperti itu dan budaya, akhir-akhir ini menjadi salah satu isu yang muncul dan kemudian diangkat kembali dalam kajian-kajian kearifan dan termasuk dalam kajian-kajian agama. Misalnya seringkali kita mendengarkan kata kearifan lokal, gitu. artinya ada semacam kepercayaan dalam diri kita sebagai bangsa, gitu, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia untuk melihat bahwa ternyata banyak warisan-warisan yang ada dalam budaya kita ternyata memiliki nilai-nilai kearifan yang tinggi yang ilahi yang juga senada dan senafas dengan garis-garis tauhid yang diajarkan oleh agama kira-kira seperti itu mungkin menjadi satu pertanyaan kalau ada agama kemudian mengajarkan satu kebenaran bukankah kemudian agama meminta kita untuk Uh, lepas dari jalur tradisi bukankah tradisi ke kecenderungan kita untuk mengikuti tradisi itu pernah ditanyakan misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 170 A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa idza qilalahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alihi abaana Awalaukana Aba'uhumla aba'uhum la yaqiluna syai'aw tadun dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang sudah kami peroleh dari nenek moyang kami. Awalaukana, bagaimana jika nenek moyang mereka La yakiluna sya'ian tidak mengetahui apapun walayah tadun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ayat ini berbicara terkait e, jawaban dari masyarakat jahiliyah Arab pada saat itu sebagai sindiran kepada mereka ketika diberikan sebuah e, pemahaman tentang kehidupan yang mengingatkan mereka akan fitrah mereka sebagai manusia yang berakal bahwa gitu kehidupan itu ditata oleh kenyataan-kenyataan yang gaib yang bermuara pada Tuhan yang satu tidak mungkin Tuhan itu banyak dan tidak mungkin Tuhan itu beranak pinak dan tidak mungkin Tuhan itu merupakan benda yang harus disembah kira-kira nah, gitu sesembahannya adalah benda karena masyarakat jahiliyah pada saat itu menyembah berhala gitu ya berhala yang mereka buat sendiri kemudian disembah dan kemudian ketika diberikan pemahaman tentang Tauhid tentang Tuhan yang satu yang itu merupakan kenyataan yang e, begitu mutlak tak terbatas di luar fenomena-fenomena materi gitu. Tapi meliputi segala sesuatu gaib gitu ya. Kemudian dengan serta-merta ditolak bahwa eh, kami sudah punya ajaran kami sendiri dan itu ajaran dari nenek moyang. Nah, dan kemudian ayat ini sering juga dipahami sebagai salah satu bentuk kritik terhadap segala tindak tanduk masyarakat yang cenderung mengikuti nenek moyangnya atau mengikuti tradisi sehingga katakanlah ini adalah upaya untuk kritik atas nalar-nalar yang tradisional gitu. Nah saya memahaminya tidak seperti itu. Saya memahaminya bahwa ayat ini justru salah satu bentuk kritik terhadap kecenderungan orang untuk mengikuti tradisi tanpa melakukan pemeriksaan yang kritis tanpa melakukan upaya untuk menggali secara sadar apakah apa yang diwariskan dalam tradisi itu adalah sesuatu yang memang memiliki kedalaman makna yang dalam memiliki nilai-nilai kebenaran atau tidak pernyataan dalam Al-Qurannya pun awalokana bagaimana seandainya nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk pertanyaan tersebut sebetulnya harus dijawab dengan satu sikap Bagaimana jika ternyata jika ternyata berarti memerlukan jawaban yang menuntut pembuktian sehingga yang dikritik sebetulnya bukan tradisinya tapi bagaimana cara kita mengikuti tradisi dan bagaimana kita bisa menggali bahwa dan menemukan hal-hal yang kira-kira baik dalam satu tradisi atau hal-hal yang kira-kira ternyata tidak seluruh mua yang kita terima dari tradisi adalah sesuatu yang baik? Kuncinya adalah e, kritis gitu ya. E, kritisisme ini pernah ditunjukkan dalam agama. E, salah satunya dalam beberapa ayat Al-Quran sering e, menonjolkan bagaimana para nabi itu mencoba menyadarkan, membuka gitu logika e, berpikir orang-orang itu yang menyembah pada saat itu menyembah berhala. Ini kan strateginya sederhana. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Tuhan sesembahan sesuatu yang tidak bisa memberikan dirinya manfaat dan madarat bahkan patung-patung yang disembah itu dibuat gitu dibuat oleh tangan manusia itu sendiri artinya keberadaannya sendiri bergantung kepada tangan manusia lalu bagaimana mungkin realitas yang eksistensinya bergantung kepada kita kita malah bergantung gitu. menyembah malah menjadi objek sesembahan kita kita harapkan memberikan manfaat bagi kita atau kita takutkan kalau tidak disembah malah ini mendatangkan madorot jadi sebetulnya apa yang ditunjukkan oleh agama gitu, oleh Islam pada saat itu kepada para penyembah berhala membuka kesadaran kritis, sebenarnya logikanya logika sederhana, ini kan kita yang buat. Loh kenapa kemudian kita yang sembah? Kalau mau dia yang nyembah gitu, gitu karena logikanya gitu ya. Kalau mau dia yang bergantung, faktanya itu kita yang buat. Lalu kenapa sesuatu yang keberadaannya bergantung kepada kita kemudian kita malah bergantung? Ini sebuah logika yang terbalik. Justru Islam membebaskan masyarakat dari kungkungan cara berpikir yang tradisional semacam itu untuk lebih terbuka, sehingga menggunakan daya pikirnya. Sedemikian rupa sehingga gitu dia melakukan apa yang harus dilakukan secara sadar, mengikuti sesuatu dalam kesadaran, bukan dalam ketidaksadaran, bukan dalam ketertutupan. Nah, ini adalah unsur-unsur yang saya pikir eh, emansipasi gitu ya, eh, pikir pembebasan gitu, liberatif lah gitu. Jadi Islam agama sudah mengajarkan bagaimana kita berpikir otonom gitu, sadar, mendayagunakan apa yang ada dalam pikiran kita, tidak hanya menjadi orang-orang yang doktrinal aja, jadi dogmatik dididik secara pendekatan yang dogmatis, dogmatisme gitu ya, dogmatisme. Nah, jadi menariknya adalah Islam adalah sebuah ajaran agama, doktrin gitu, dogma yang mengajarkan untuk agar orang-orang itu tidak mengikuti secara dogmatik gitu, tapi mengajarkan orang untuk mengikuti tapi dengan sepenuh kesadaran. Nah ini ada perbedaan dengan jahiliyah pada saat itu. Jahiliyah itu mencoba mengajak orang untuk mengikuti tanpa banyak berpikir panjang, ikuti saja karena ini sudah menjadi kesepakatan umum, sudah menjadi tradisi, sudah dilakukan bertahun-tahun dan ini sudah diturunkan. Nah, pertanyaannya bukan tradisinya yang jadi masalah. Tapi bagaimana kalau tradisi itu? Karena kita tidak pernah tahu apakah tradisi ini bermasalah atau tidak kalau kita tidak memeriksanya. Maka kesadaran untuk memeriksa itu sesuatu yang diajarkan oleh agama. Oleh karena itu Islam itu mengajarkan kita untuk berpikir secara kritis. Kira-kira seperti itu gitu. Bagaimana kita bisa berpikir secara kritis kalau kemudian uh, upaya kita untuk berpikir dihambat? Nah. Dan Islam, agama mengajarkan kita bagaimana kita tidak mungkin bisa menangkap ayat-ayat ilahi gitu tanpa mendaya gunakan pikiran kita misalnya dalam Al-Quran sering disebutkan dalam pergantian siang dan malam dalam penciptaan langit dan bumi seluruh fenomena yang terjadi semuanya adalah tanda-tanda ayah semuanya menjadi tanda-tanda tapi ada syaratnya hanya bisa menjadi tanda bagi orang-orang yang yakilun nah. Ya, kilun itu berakal. Kata berakal di sini tidak dalam arti kepemilikan saja, karena ini menggunakan kata kerja present continuous, sedang, gitu ya. Artinya ya, kilun itu betul-betul menggunakan akalnya, gitu. Beraktivitas dengan sepenuh kesadaran dengan mendayagunakan akalnya. Artinya artinya berpikir, gitu ya, gitu. Jadi tidak hanya mengikuti tapi juga menggunakan akal pikirannya. Nah, ini lagi bicara tentang fenomena-fenomena aktual yang langsung kasat mata, gitu. Bukan konseptual penciptaan langit dan bumi. Nah, bagaimana kita kemudian beragama diajak didokter, diberikan ajaran-ajaran doktrin melalui konsep-konsep seperti ayat Alquran memaparkan kebenaran itu melalui bahasa. Ada konseptualisasi di situ. Kalau bahasa, ya ranahnya adalah ranah pemahaman. Nah, kalau alam yang fisik saja yang yang pengalaman-pengalaman yang kita alami secara langsung ternyata menjadi tidak akan menjadi ayat kalau kitanya tidak berpikir. Lalu, bagaimana mungkin kita bisa menarik makna dari perintah-perintah agama yang disampaikan secara konseptual? Karena ranah konseptual itu sebenarnya ranah berpikir, ya, kira-kira ya, seperti itu. Lalu, bagaimana dengan kebudayaan? Saya pikir, dalam tradisi Nusantara, misalnya, salah satunya ini adalah bagian dari keselarasan bagaimana tradisi kita sebetulnya mengajarkan manusia untuk sepenuhnya sadar gitu. Yang senapas dengan ajaran agama. Dalam apa ya? Kearifan tradisional tuh uh, seringkali kearifan, kebaikan, hikmah, petuah-petuah moral bagaimana kita harus hidup disampaikan dengan bahasa-bahasa metaforik dan simbolik. Dan Indonesia itu termasuk uh, sebuah uh, negara yang begitu kaya dengan metafor-metafor. Bentuk-bentuk kearifan-kearifan itu kemudian selalu dibentukkan dalam simbol-simbol, dalam isyarat-isyarat. Sehingga kalau kita bisa tangkap ya gitu orang-orang Indonesia di masa lalu itu punya kesadaran yang begitu dalam sehingga mereka tuh sudah bicara tentang kebenaran-kebenaran agama tidak hanya dengan bahasa yang harus literlek gitu tapi dengan bahasa-bahasa yang uh, levelnya itu lebih tinggi itu level-level metafor, level-level isyarat dan kalau kita lihat gitu, kecenderungan isyarat-isyarat itu sangat kental dengan nuansa-nuansa para agamawan yang mistikus ya seperti kalangan-kalangan sufi gitu. Sarat dengan sangat dengan isyarat gitu. Yang begitu halus dan lembut dan estetik mungkin karena Tuhan itu maha lembut, maha halus, maha indah, maka orang-orang yang tingkat kesadarannya tinggi dan semakin mendekati kesadaran-kesadaran yang lebih ilahi gitu ya. Pun cenderung mengungkapkan Buah-buah kearifan yang mereka gali dengan bahasa-bahasa yang estetik, ya, gitu. meniru lah kira-kira seperti itu. Nah, di tradisi kita dikenal dengan ajaran-ajaran tersebut, isyarat-isyarat tersebut terlalu tampil dalam pusaka, pusaka gitu, sesuatu yang dianggap sakral dalam bentuk benda-benda. Benda-benda uh, ini bukan bendanya. Uh, contoh benda pusaka dalam kita itu, Ka'bah, misalnya ya gitu. Ka'bah itu kan batu besar, menjadi pusaka. Kenapa? Karena itu membangun satu bangunan segi empat gitu ya, yang mengarah ke seluruh arah itu tidak hanya terpaku pada satu arah tapi meliputi seluruh arah dan dibangun dengan pengorbanan yang luar biasa. Yang membangunnya juga seorang-seorang yang memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi dan kebergantungan mutlak hanya kepada yang hakiki itu, yaitu Allah, yaitu Nabi Ibrahim dimana dia sudah e, mengakui bahwa dirinya adalah milik dirinya gitu dirinya hanya menjadi wasilah bagi Tuhannya sehingga dia pasrahkan segala sesuatunya. Dia betul-betul menjadi sosok yang pasrah, yang berserah, yang muslim, kira-kira seperti itu. Yang pasrah sumerah. Sehingga apapun bahkan tidak ada satupun yang ada dalam dirinya adalah miliknya semuanya diserahkan untuk perintah Allah sampai anaknya sendiri seperti itu. Dibangunlah kiblat uh, gitu ya. Uh, sebuah pusaka yang berbentuk segi empat yang mengarah ke segala arah, tidak terbatas pada satu arah, gitu ya. E, sebagai e, simbol bagaimana kita harus sujud, ya, gitu ya, ke tempat itu. Itu pusaka punya arti, jadi kita tidak pernah merasa sujud kepada batu, ya. Ada yang mengkritik, gitu. Itu orang Islam mengkritik, gitu. Orang yang lain, tapi Islam menyembah e, batu yang lebih besar lagi karena sebetulnya konsepnya jelas gitu. Tuhan itu satu, segala segala sesuatu selain Tuhan adalah bukan Tuhan. Selain Allah yang satu bukan Tuhan dan ketika kita bersujud ke arah kiblat itu kita berkiblat bukan karena Ka'bah itu adalah benda yang kita sembah akan tapi karena perintah Allah melakukan tindakan-tindakan simbolik yang aturannya harus ke Ka'bah. Punya arti, punya makna tentu gitu. Ya, demikian pula sebetulnya pusaka-pusaka yang ada dalam kearifan-kearifan Nusantara. Gitu. Itu pun sama memiliki makna-makna e, yang dalam yang harus digali Misalnya ada keris Ada keris, ada ada sarungnya Sering dikatakan keris manjing carangka Keris senada dengan e, sarungnya Itu adalah gambaran bagaimana keselarasan antara jiwa dan raga Karena keris itu senjata yang aslinya ada di dalam gitu. Tersembunyi, terselubung, batin Tapi yang batin ini punya bungkus yaitu yang dohir Keselarasan dohir batin inilah yang menjadi penting dalam melihat bagaimana sebuah sebuah keris itu menjadi sempurna dan keris ini sebenarnya adalah gambaran manusia kira-kira seperti itu menjadi manusia harus seperti keris di mana dia adalah senjata tajam tapi juga estetik gitu ya penuh kelembutan dan terlepas dari ketajamannya akan tapi dia juga punya sarungnya fenomena yang unik adalah bahwa sekarang orang mencari-cari pusaka kemudian kemudian mengumpul-kumpulkan pusaka Kemudian e, memusti-mustikan gitu ya. Memusti-mustikan itu betul-betul e, mengistimewakan benda-benda pusaka. E, karena ini pusaka gitu. E, padahal itu hanya benda gitu ya. Itu hanya benda tanpa adanya kesadaran kritis, maka pusaka yang tadinya adalah sebuah isyarat untuk e, isyarat untuk kita gali gitu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sebagai bagian petunjuk bagi kehidupan kita sebagai manusia tidak jadi tergali gitu kita menjadi memberhalakan bendanya kenapa karena kehilangan kehilangan kemampuan kritisnya padahal setiap pustaka pasti ada mustikanya tidak ada artinya sebuah pustaka kalau tidak tercapai mustikanya mustika dari sebuah pustaka adanya di mastaka mastaka itu dalam bahasa sunda itu kalau di Indonesia kan kepalanya jadi kepala kita sebetulnya gitu yang menjadi mustika bagaimana kita bisa memiliki sebuah pusaka bagaimana benda-benda yang simbolik ini bisa kegali maknanya ya saya pikir Al-Quran itu adalah pusaka yang sangat hebat tapi kalau tidak menggunakan kesadaran maka hanya sebatas bacaan di tenggorokan dan tidak menjadi sesuatu petunjuk yang betul-betul akan efisien dan sangat efektif bagi kita karena kita kita tidak gali dengan kesadaran kita berakalnya menggunakan akalnya tidak dipakai, gitu kira-kira begitu. Nah, dalam tradisi juga. Jadi sebetulnya jangankan mengikuti tradisi, gitu ya, mengikuti agama pun kalau dogmatik, gitu, tanpa kesadaran, gitu, e, tidak akan membuahkan sebuah e, kedewasaan, e, di, kedewasaan di mana nilai-nilai sejati yang ter, tersembunyi, gitu ya. Yang begitu kaya betul-betul bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh satu, misalnya seandainya tongkat Nabi Musa bisa ditemukan, nah, tongkat Nabi Musa ini adalah pusaka kira-kira nah, dalam cerita, diketukan gitu ya, kemudian terbelahlah lautan. Nah, kan gitu. Nah, orang yang tidak menggunakan kesadarannya akan memusakakan, akan memustikan bendanya tapi tidak melihat isyarat di balik benda misalnya tongkat, tongkat ini pegangan pegangan itu ageman ageman itu keyakinan gitu. keyakinan, keyakinan, dimana kita ketika menghadapi kehidupan yang begitu berat, seperti harus melalui sebuah lautan yang tidak mungkin ditembus tapi keyakinan inilah yang kemudian menguatkan kita bahwa lahawla wala quwata illa billah segala sesuatu atas izin Allah, udah yakin aja, gitu, berpegang kepada satu keyakinan yang berbentuk angka satu gitu ya lurus garis lurus gitu tauhid nah kira-kira begitu dengan ketauhidan inilah kehidupan yang begitu sulit kemudian gitu apa jalan-jalan yang begitu rumit gitu dalam menapaki tugas-tugas kita sebagai manusia gitu diciptakan dan dilahirkan itu menjadi bisa kita lalui karena kita punya keyakinan gitu bahkan laut pun bisa terbelah dengan keyakinan kepada Allah itu kira-kira begitu. Nah, tongkat Nabi Musa bagi saya adalah sebuah gambaran. Nah, sehingga tongkatnya adalah pusaka, tapi dia pusaka karena punya isi gitu. Apa isinya? Bukan jin gitu, bukan hodam. Isi dari tongkat pusaka ini, isi dari pusaka ini adalah nilai-nilai gitu, yang hanya bisa diperoleh melalui ketika kita sudah punya mustikanya, yaitu mastaka, nah, kesadaran. Jadi tradisi kita pun mengajarkan bahwa tidak mungkin kita bisa memahami dan mendalami nilai-nilai sejati di balik e, kearifan-kearifan yang diajarkan kepada kita yang secara simbolik tadi kalau kita tidak menggunakan kesadaran kita kalau kesadaran kita masih keruh masih e, kotor gitu masih terjebak dengan urusan-urusan yang sifatnya ego kira-kira nah, seperti itu demikian pula agama agama juga gitu senapas dengan ajaran tauhid dalam Islam. Dalam Islam pun diajarkan bagaimana kesadaran itu harus betul-betul digunakan dalam berbagai aktivitas kita, apalagi dalam beragama, apalagi dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai manusia, sehingga agama ketika digunakan dengan sepenuh kesadaran bisa e, menjadi sebuah kekuatan yang betul-betul menggerakkan dan betul-betul mengaktifkan potensi kemanusiaan kita yang terdalam sehingga dengan demikian pemikiran kesadaran nurani kita semua hal yang mem, e, menjadi bagian dari daya daya kesadaran kita sebagai manusia itu menjadi penting gitu menjadi penting untuk diaktifkan nah filsafat ya tasawuf misalnya itu adalah salah satu e, pendekatan pendekatan gitu upaya upaya bagaimana kita e, belajar untuk melihat kehidupan dengan menggunakan eh, dengan mengaktifkan potensi-potensi sadar kita. Karena dalam belajar filsafat gitu ya, dalam kita di eh, diarahkan untuk bisa eh, membuka mata mata sadar kita dalam melihat ke, kenyataan dengan eh, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan akal kita dengan rasionalitas kita. Gitu. Sehingga kita tidak hanya terjebak menjalani kehidupan hanya dengan melihat fenomena-fenomena yang ada di permukaan, hanya sebatas menjalani hidup, hanya sebatas makan, hanya sebatas uh, mencari pekerjaan, hanya sebatas uh, mencari kenikmatan-kenikmatan, tapi berusaha menggali. Filsafat mengajarkan kita untuk uh, melihat kehidupan dari sisi yang terdalamnya. Kita melihat sebuah pohon di mana kita melihat ada dahan, ada daun, ada buahnya. Buahnya bisa dinikmati, daunnya hijau sangat indah, dahannya kokoh gitu ya. Tapi semua itu hanya bisa tumbuh karena dia punya akar. Bisakah kita melihat akarnya? Tidak bisa, karena akarnya memang tertanam di bawah tanah ya gitu. Tapi justru yang tidak terlihat itu merupakan asal muasal dari. Uh, yang menentukan bagaimana pohon ini tumbuh. Uh, kalau akarnya pohon akarnya pohon uh, semangka kan nggak mungkin tumbuh menjadi pohon pisang ya. Akarnya pohon durian nggak mungkin jadi pohon apel buah buahnya jadi buah apel. Akar ini adalah aspek yang menentukan dia adalah uh, superstruktur gitu ya. Itu adalah bagian dalam bagian inti yang menentukan bagian-bagian yang di permukaan. Nah, ketika akarnya hilang maka permukaannya pun menjadi rusak kira-kira ya, seperti itu pohon gitu. Nah orang lebih banyak e, memilih untuk e, nyaman dengan buahnya, nyaman dengan akarnya nyaman dengan daunnya tapi mereka seringkali lupa dengan akarnya Ya, seperti itu kehidupan. kehidupan kita seperti apa ini punya akar dengan memilih arah akarnya maka pohon yang, yang kita pelihara pun menjadi baik gitu ketika akarnya tidak kita pelihara, mungkin pohonnya mengering, membusuk. Demikian pula kehidupan kita. Kita ingin bahagia. Kita melihat bagaimana kenikmatan-kenikmatan itu bisa diperoleh dengan kekayaan, misalnya ya. Tapi banyak orang yang kaya tidak bahagia juga, gitu. Padahal uangnya ada, sosialistanya bagus, gitu ya. Pertemanannya bagus, e, hartanya e, serba ada, tapi masih tetap dia merasakan satu kehampaan dan tidak eh, tidak jarang kita mendengarkan ada orang-orang yang sudah sukses, orang-orang secara material, orang-orang yang sudah terkenal ternyata bunuh diri. Udah cantik gitu ya, punya karir yang bagus, keuangannya juga bagus, tapi masih bunuh diri. Nah, karena ada sesuatu yang hampa dalam dirinya, sehingga dia tidak menemukan kebahagiaan di sana. Lalu apa itu bahagia? Kalau kita hanya melihat Harta sudah dimiliki, karir sudah dimiliki, tapi kebahagiaan tidak dimiliki. Mungkin kita perlu menggali lebih dalam apa itu bahagia, apa hakikatnya bahagia. Kenapa? Ketika kita memiliki benda, ternyata kita masih memiliki satu, -satu hal yang kurang kita penuhi. Apa kebahagiaan bagi kita sebagai manusia? Kita harus menggali, apa sih manusia, siapa sih diri kita sebagai manusia, apakah hakikatnya yang membedakan manusia dengan yang lain apa sih pertanyaan-pertanyaan itu muncul supaya kita tidak salah kemudian untuk e, memenuhi kebutuhan-kebutuhan terdalam yang fundamental kita sebagai manusia untuk mencapai kebahagiaan tadi pertanyaan apa bagaimana harus seperti apa pertanyaan-pertanyaan itu hanya muncul dari ranah kesadaran nah, kalau orang tidak E, kritis, maka dia tidak akan bertanya. Orang yang kritis, dia akan bertanya, dan pertanyaan adalah pintu bagi kita untuk menggali lebih dalam, lebih dalam seperti pohon. Gitu. Kita mau menggali ke kedalaman yang tidak kelihatan, dan itu memerlukan kesadaran, memurahkan rasionalitas. gitu Sehingga, filsafat mengajarkan kita untuk menggali, gunakan e, rasio kita sedemikian rupa, sehingga kita menggali tidak hanya melihat di permukaan, tidak mencukupkan diri dengan apa yang di permukaan tapi menggali lebih dalam sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita sesuai dengan akar-akar eksistensial kita yang terdalam. Jadi makna-makna eh, menjalankan sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara bermakna sesuai dengan kodrat diri kita sebagai manusia secara otentik gitu ya. Tidak hanya ikut-ikutan nah, atau dengan kata lain tidak hanya menjadi manusia yang dogmatis gitu, manusia yang hanya mengikuti tradisi atau mengikuti doktrin tapi ketika melakukan mengguna, mengikuti tradisi gitu atau ketika beragama gitu berislam berislam sebagai betul-betul orang yang terbebaskan orang-orang yang yang akilun, sebagai orang yang berpikir sebagai orang yang akil balik berakal dan sudah dewasa gitu karena syaratnya beragama itu taklif syaratnya beban hukum syaratnya aturan-aturan moral itu berlaku aturan-aturan normatif agama itu berlaku kepada kita itu syaratnya cuma satu eh gitu ak, Akil balik, berakal, gitu, dan dia de matang, itu dewasa, gitu sudah sampai ke taraf kedewasaan akal. Artinya apa? Dalam beragama kesadaran kedewasaan, kematangan, gitu ya akal itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Sehingga e, orang yang gila, gitu ya, orang yang tertidur, orang yang tidak sengaja, tidak tahu, kadang-kadang dibebaskan dari tuntutan-tuntutan moral karena ketidaktahuannya karena itu akal tuh menjadi sangat sangat penting sargeli kesadaran itu jadi Islam mengajarkan nah, tradisi juga mengajarkan kita itu kearifan-kearifan budaya gitu senapas dengan ajaran agama mengajarkan kita untuk menggunakan sepenuh kesadaran kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan kita dalam beragama dalam berbudaya mereka yang beragama tanpa menggunakan akalnya sebetulnya sedang seperti sedang menanam pohon yang tidak punya akar jadi mungkin pohon pohon ini kali ya pohon fabrication gitu atau pohon pohon apa pohon palsu pohon tiruan bukan pohon yang betul-betul hidup demikian pula yang mengikuti tradisi tanpa kesadaran itu hanya menjalankan tradisi tapi keluar dari tujuan-tujuan tradisi itu sendiri untuk memanusiakan manusia untuk menemuk untuk menyampaikan manusia ke sampai kepada kearifannya, sampai kepada kesadarannya sebagai manusia yang terdalam. Uh, saya pikir uh, perbincangan kali ini tentang bagaimana kesadaran uh, menurut agama dan budaya itu menjadi uh, bisa disimpulkannya seperti itu. Artinya kesadaran menjadi satu hal yang sangat penting dan mensasar dalam uh, kehidupan kita beragama dan berbudaya. Agama mengajarkan kita bahwa syarat untuk e, syarat kita bisa memenuhi panggilan-panggilan dan memenuhi tuntutan-tuntutan e, normatif itu adalah akil balik, gitu. berakal, dan e, sampai pada terap kedewasaan, sehingga kita sadar apa yang kita lakukan. Agama tradisi juga sama, pusaka-pusaka gitu. itu hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang memiliki mustika, dan mustikanya ada di mastaka, ada di kesadaran kita sehingga kesadaran menjadi satu hal yang sangat penting jangan sampai kita melakoni sesuatu tidak sadar gitu ibadah saja tidak sadar mengapa beribadah ya karena disuruh kira-kira suruhan itu ada hikmah apa di balik itu kenapa sebelum sholat kita harus ber berwudu eh, karena ada perintahnya ya kenapa diperintah eh, di peri kenapa perintahnya harus harus misalnya cuci tangan harus cuci muka harus eh, basuh kepala ada hikmah nggak di balik itu? Eh, atau hanya sebatas perintah tanpa hikmah apapun? Nah, saya pikir eh, agama itu akan menjadi sebuah ajaran yang begitu kaya kalau kesadaran itu dipakai gitu. Jadi oh ternyata tangan kita hanya bertindak gitu karena ada kehendak jiwa gitu. Orang maling itu nggak tangannya otomatis ngambil gitu, tapi ada kehendak jiwanya yang yang memerintahkan gitu, melalui otaknya. Untuk tangannya bergerak ngambil barang yang bukan miliknya, oh berarti gitu. Tangan kita harus dimasuk tandanya bahwa gitu. Kalau tangan fisik aja harus dibasuh, maka, apalagi yang lebih mendasar dari itu, apalagi jiwa-jiwa yang memerintahkan tangannya. Kalau mulut aja harus disuci, apalagi jiwa-jiwa yang cenderung memerintahkan kita untuk mencucinya. Kalau mata saja atau muka saja harus dibasuh apalagi gitu kesadaran. Apalagi jiwa yang memerintahkan eh, bagaimana kita gitu menampilkan wajah kita gitu melakukan perform apa melakukan aktivitas-aktivitas sehingga kita bisa performa di hadapan orang lain. Kalau kepala kita harus dibasuh apalagi jiwa yang menggerakkan otak kita gitu untuk berpikir. Berarti pemikiran-pemikiran kita juga harus dibersihkan. Nah, itu kesal, menggali menggali hal-hal seperti itu, kedalaman-kedalaman gitu, dan muatan-muatan dan hikmah yang dalam dari agama. Hanya mungkin, hanya mungkin dilakukan ketika kita menggunakan akal pikiran kita, karena nggak bisa otomatis gitu ya. Nah, jadi semua ayat-ayat ini menjadi efektif dan efisien, semua pesan-pesan ilahi ini menjadi efektif dan efisien. Ketika kita mau menggalinya, mau mengajinya, mau mengkajinya. Gitu. Jadi ini semua adalah ajian, ajian sesuatu yang harus diaji, Quranan kira-kira seperti itu, sesuatu yang harus dikaji, kajian, itu bukan hanya sesuatu yang dibaca atau tilawatan itu, tapi sesuatu yang harus digali, dikaji, atau dalam tradisi kita disebutnya adalah ajian, gitu. Jadi Alquran adalah Sang Ajian, kira-kira begitu. Dan hanya bisa namanya Sang Ajian hanya mungkin tergali dengan mengaji. Dan mengaji hanya mensyaratkan satu kesadaran nah, sehingga pusaka, gitu Alquran sebagai sebuah pusaka atau pusaka apapun hanya mungkin, gitu mencerahkan bukan malah e, menyesatkan ketika kita memiliki satu hal yang sangat penting, mustika yaitu mastaka atau kepala yaitu tempat bagi kesadaran kita mungkin demikian akhirul kalam bilahti wal hidayah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.